Terima kasih Anda masih menyaksikan Redaksi Pagi dan mengantisipasi penyebaran virus corona. Yeah. Jadi puluhan pedagang kaki lima di kawasan Bundaran Hotel Indonesia diamankan atau dibubarkan petugas. Iya, yeah, dan tidak hanya itu Lia dan juga pemirsa, namun di kawasan Jakarta Timur ini banyak sekali warga yang memadati kawasan banjir Kanal Timur. Namun lagi-lagi ini perlu disayangkan begitu ya, warga abai terkait dengan protokol kesehatan. Dagang yang ada di kebun kacang untuk membersihkan dagangannya. Silakan. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Kepolisian minggu pagi mendatangi kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Petugas meminta para pedagang kaki lima di kawasan ini membubarkan diri. Tindakan ini dilakukan petugas demi mengurangi potensi penularan virus corona. Selain pedagang kaki lima, petugas juga meminta warga yang sedang berolahraga di kawasan Bundaran Hotel ini untuk tidak berkerumun. Meski bersedia membubarkan diri, para pedagang menyayangkan tidak adanya pemberitahuan terkait larangan berjualan di kawasan Bundaran HI pada akhir pekan. Kenapa, Mbak? Kita bayar di sini. Oh, gitu. Tadi lah, Pak. Lagi nyari duit. Yang lain deh. Jangan. Tapi udah ada pemberitahuan nggak sebelumnya? Belum lah, Pak. Belum ya? Di lokasi terpisah, warga memadati kawasan Kanal Banjir Timur Duren Sawit, Jakarta Timur, minggu pagi. Mereka mendatangi tempat ini untuk berolahraga dan berekreasi bersama keluarga. Sejumlah warga mengaku sengaja datang ke kawasan Banjir Timur karena menilai lokasinya nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan. Ini sekeluarga nih, Bu? Sekeluarga? Oh, emang tinggal di mana, Bu? Saya di Cakung. Oh, di Cakung. Sengaja buat olahraga jam 5 pagi. Setiap minggu emang kesini, Bu? Iya. Oh, udah sering. Bu, ini alasan apa buat kesehatan atau gimana? Untuk jaga imun aja. Karena lagi pandemi gini kan, kita pandemi harus dijaga. Iya. Sayangnya sejumlah warga abai menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan berkerumun. Berbeda dengan kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di sini petugas Satpol PP Kecamatan Duren Sawit hanya memberi teguran. Jadi untuk kondisi BKT di pagi hari ini, menurut saya sih masih normal aja. Kemanan kita tetap masih menegur dan memberikan masker bila mana ada rekan kita yang berolahraga maupun negatif, dapat masker dan keluarga kita Kawasan Kanal Banjir Timur menjadi salah satu lokasi favorit warga ibu kota untuk menghabiskan waktu pada akhir pekan. Hardiansyah Bernardi, Jakarta.